Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemberi cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu website ataupun aplikasi ya, yang dimana sebenarnya untuk aplikasi ini sudah pernah saya bahas. Mungkin jika kalian tertarik ingin garap aplikasi ini, kalian bisa tonton video reviewnya, nanti linknya saya letakkan di deskripsi video ini teman. Nah jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupdate-nya, saya akan mencoba melakukan live withdraw untuk pembuktian apakah beneran aplikasi ini membayar atau tidak untuk gratisan. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke guys, langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya ke dalam aplikasinya. Untuk nama aplikasinya sendiri di sini bernama Granny Fufu ya, dan kalau bisa dibilang sih ini Mining Fufu teman. Nah kemudian di sini ada updatean terbaru mengenai aplikasi ini, yang dimana jika kita ingin login ya, itu kita harus menggunakan yang namanya kode OTP. Nah untuk kode OTP-nya sendiri pun ini dikirim ke aplikasinya ataupun ke Telegram, karena kita jika akses aplikasi ini itu harus menggunakan yang namanya Telegram teman. Nah sampai sini sudah paham ya teman. Oke guys, yang dimana di sini saya sudah mendapatkan ataupun sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 1 juta token Fufu. Yang dimana di sini kita langsung aja ke tutorial bagaimana cara untuk melakukan penarikannya. Langsung aja di sini kita masuk ke bagian menu wallet. Oke guys, kemudian di sini kita klik di bagian balance Fufu kita ya. Yang dimana di sini untuk token Fufu sendiri ini berada di jaringan BEP20 ya teman, ataupun Binance Smart Chain. Nah setelah itu di sini kita tinggal masukkan aja address BNB BEP20 kita teman. Kemudian di sini tinggal masukkan jumlah yang ingin kita withdraw untuk minimal penarikannya 1 juta token Fufu. Kemudian di sini nanti tinggal kita masukkan aja kode OTP yang dikirimkan ke Telegram kita ya teman. Lalu tinggal kita klik aja di bagian send. Oh ya guys, di sini juga ada biaya potongan penarikan ya, kurang lebih sebanyak 100.000 token Fufu. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke dalam Trust Wallet saya, yang dimana di sini kita akan mencoba melakukan penarikan ke Trust Wallet. Nah kemudian di sini jika kalian belum tahu cara untuk add tokennya di Trust Wallet, itu kalian bisa tonton di video reviewnya, karena di video reviewnya sudah jelas semua ya teman. Nah di sini kita klik aja di bagian Fufu tokennya, kemudian klik di bagian Receiver ya. Kita salin di sini teman untuk alamatnya, kemudian kita masuk lagi ke aplikasinya. Oke, kemudian di sini tinggal kita tempelkan aja untuk address ataupun alamatnya. Kemudian jumlah yang ingin kita tarik ya. Setelah itu kita bisa langsung klik aja di bagian send OTP. Nah, ini OTP-nya sudah masuk ya, teman. Oke, setelah itu kita langsung klik aja di bagian send. Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah withdrawal perdana saya teman, kurang lebih 1 juta token Fufu itu setara dengan 6, US dollar ya. Oke guys, di sini sudah terkirimkan ya untuk penarikan kita, dan kalau kita lihat balance saya juga sudah berkurang menjadi sekitar 348 token Fufu. Oke guys, di sini video kita lanjutin lagi, dan kalau kita lihat di Trust Wallet saya di sini untuk token Fufu yang sudah kita withdraw tadi sudah masuk ya teman, dan masuknya di sini sekitar 911 ribuan token Fufu ya. Nah, kita bisa langsung klik aja seperti ini teman, dan di sini kita bisa swap ya. Untuk swapnya sendiri bebas, kita bisa langsung swap di sini atau pakai Pancake Swap. Nah kemudian jika kalian bertanya, bang apakah di sini penarikannya harus menggunakan Trust Wallet? Jadi tidak ya teman, di sini untuk penarikan sendiri itu harus menggunakan wallet Web3. Nah untuk Trust Wallet sendiri itu termasuk dari wallet Web3 ya teman, yang dimana mungkin kalian juga bisa penarikannya ke BitGet dan sebagainya teman. Oke sampai sini paham ya. Oke guys, di sini kita langsung swap aja. Saya tidak swap melalui Pancake Swap, tapi melalui Trust Wallet-nya langsung ya. Di sini kita langsung swap seperti ini. Dan di sini saya akan coba swap-nya ke BNB Smart Chain ya, teman. Dan pastikan lagi kalau kita mau swap ya, teman, itu kita harus memiliki yang namanya biaya gas fee, teman. Nah, untuk biaya gas fee-nya sendiri itu dalam bentuk BNB Smart Chain ya. Nah, kemudian di sini saya langsung klik aja di bagian max, kita akan coba swap ke BNB Smart Chain yang dimana total yang saya dapatkan di sini kurang lebih sekitar 0,009571 BNB ya, teman, setara dengan 81 ribuan.
Nah, lumayan ya, karena di sini dapatnya secara gratis. Oke guys, langsung aja kita klik di bagian continue. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat ya, untuk gas fee-nya sendiri sekitar Rp600. Jika dirupiahkan itu setara dengan 0,00007082 BNB ya teman. Oke, kalau sudah kita tinggal klik aja di bagian approve. Oke, di sini sudah in progress ya, ataupun proses, dan yap, sudah berhasil teman. Di sini kita sudah swap untuk token Fofo kita menjadi BNB Smart Chain. Nah, langsung aja kita klik di bagian refresh, dan kita bisa kembali lagi ke menu utama dari Trust Wallet-nya teman. Nah, jadi seperti itu ya, dan jika kalian ingin menjadikannya rupiah dari BNB yang sudah kalian swap tadi teman, BNB-nya bisa kalian transfer ataupun withdraw ke Indodax ataupun wallet-wallet lainnya ya, yang pastinya nantinya bisa di-swap menjadi IDR. Nah, kalau sudah menjadi IDR ya kalian tinggal cairkan aja jadi rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman. Nah, artinya untuk per hari ini mining Fofo sendiri itu masih legit dan masih terbukti membayar teman. Jika kalian tertarik silakan aja kalian daftar, linknya saya letakkan di deskripsi video ini teman, karena di sini 100% gratis. Dan jika kalian tidak tertarik bisa langsung skip aja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tipis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.